Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Kali ini AGM Channel ingin memberikan tutorial bagaimana cara menangani jika Anda mengalami kondisi pemasangan kampas ganda ini menjadi seret. Ya, intinya adalah pemasangan kampas ganda menjadi seret. Misalkan pada saat Anda mengganti kampas ganda baru, kemudian kampas ganda kemudian menjadi seret. Intinya begitu, ya. Nah, kampas ganda seret itu tadi, kenapa penyebabnya adalah dia tonggol tingginya gigi dari dudukannya ini tadi, dudukan kampas lebih rendah daripada one way-nya ini. Saya bilang lebih rendah daripada one way-nya ini. Oke, ini saya lepas, Mas Bro. Saya lepas ya. Oke, ini teman-teman ada yang menyebutnya yaitu bentengan, ya. Tapi sebenarnya ini kan penyarah kan, one way penyarah kampas ganda ya. Oke, nah itu intinya lebih tinggi one way-nya ini tadi daripada tonggolannya ini tadi. Intinya begitu. Nah, ini saya buka biar penjelasan paham. Jadi kalau one way ini kita masukkan, tingginya ini, nah itu lebih tinggi one way ini. Sehingga one way dulu yang menempel pada landasannya ini, ya. One way dulu yang menempel pada landasan ini daripada asnya ini tadi. Seharusnya kan as ini menempel tapi one way ini belum. Sehingga ini bisa bergerak. Oke, Mas Bro, bisa dipahami. Nah, coba sekarang begini saya tunjukkan. Ini kondisi terpasang one way-nya, ya. Saya masukkan begini. Nah, ini kalau dikencengin dia seret. Kalau ini saya pasang baut. Nah, kalau dikencengin dia nyangkut ini. Ya, saya kencengin ya. Tuh, nyangkut. Ya, kalau saya kencengin lagi. Nah, nyangkut. Harusnya kan licin lah, Bro. Nah, saya kendorin. Oke. Nah. Oke, Mas Bro, ini adalah kondisi. Kemudian penanganan bagaimana? Penanganan yaitu bagaimana supaya one way ini bisa berkurang jaraknya, ya? Atau ini Anda ganjal ring juga bisa. Tapi kalau mengganjal ring ini susahnya minta ampun, karena nyari ring yang seukuran ini susah. Kenapa? Karena ringnya harus benar-benar seukuran ini. Ya, kalau dia lebih melar maka dia akan nyangkut. Nah, ini yang susah. Maka paling mudah yaitu one way ini Anda keluarkan bentengannya ini dikikis. Oke. Oke, Mas Bro, bisa dipahami ya.
Jadi apapun alasannya, penjenengan pada saat melakukan penggantian kampas ganda ini, pokok intinya di daerah kampas ganda ini murnya ini dikencengi, kemudian menjadi seret, berarti ketinggian daripada bentengannya kampas ganda, ketinggian daripada one-way-nya ini sama asnya itu lebih tinggi one-way-nya ini tadi. Intinya begitu saja, ya intinya. Sehingga seharusnya itu asnya ini nempel duluan begini, tapi ini yang nempel duluan. Kecepet dia. Nah, kecepet. Sip. Jadi intinya ban-ban ini kecepet. Itu sudah tertekan. Intinya begitu. Nah, penanganannya bagaimana? Ini hanyalah salah satu cara. Panjenengan bisa menggunakan cara Anda sendiri, yang penting panjenengan paham. Oke, Mas Bro. Oke. Oke. Terima kasih kepada saudara-saudaraku yang telah subscribe, like, comment, and share video-video saya. Biarpun ini sedikit, semoga bermanfaat untuk panjenengan semua. Kenapa? Karena sering sekali ini dipertanyakan. Ya, jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dari video-video AGM yang terbaru. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel.